tenun perempuan-perempuan NTT, Pak. Ya, saya menyampaikan terima kasih. Hari ini saya tiba di Kupang. Jadi setelah sholat Jumat bertemu dengan Majelis Ulama, hari ini ketemu dengan Sinode Gereja, ya, Masjid Injili Timor dengan Pendeta Mary, dan ada banyak jajaran di belakang, dan kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk, begitu. Nah, ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Maka pesan moral yang menurut saya cukup bagus. Karena salah satu kontestan, saya tentu berpikir bahwa kalau itu dilakukan dan membuat sensitivitas perasaan banyak orang, barangkali ini akan menjadi indikator yang kurang baik.